Berikut operator seluler paling kencang di Indonesia di tahun 2022. Kalau kamu pakai operator mana nih? Baca kuy. Di posisi kelima, Smartfren dengan kecepatan download 9 Mbps dan kecepatan upload 1,7 Mbps. Di posisi keempat, Tri dengan kecepatan download 11,2 Mbps dan kecepatan upload 5,9 Mbps. Di posisi ketiga, Indosat dengan kecepatan download 14,1 Mbps dan kecepatan upload 7,2 Mbps. Di posisi kedua adalah Telkomsel dengan kecepatan download 16,3 Mbps dan kecepatan upload 7,7 Mbps. Dan di posisi pertama adalah XL dengan kecepatan download 18,7 Mbps dan kecepatan upload 6,7 Mbps. Sekian operator seluler paling kencang di Indonesia di tahun 2022. Kalau kamu pakai kartu apa nih? Dan kenapa kamu pakai kartu itu? Silahkan komen ya. Terima kasih.